Dari pikiran rakyat untuk pelajarian sendiri, ini kan ada kemungkinan, bukan kemungkinan sih, kalau dari hitung-hitungan kalian hasil kemarin itu tidak begitu bagus yang belakangan, terus kemarin naik, dan kalau saya berbicara flashback, bicara dengan pelatih, kemungkinan kalian turun ini karena harus mengejar poin kan gitu. Ada nggak hitung-hitungan dari pelatih kalian sendiri, koheri dengan kalian, bahwa kalian tuh harus mengejar berapa poin untuk bisa mencapai set aman, terus kira-kira berapa turnamen untuk bisa mengejar poin yang dituju itu? Poin ke mana Mbak Win? Olimpiade. Olimpiade. Ini kok lempar-lemparan lagi? Ya, terima kasih. Ya, karena turnamen Yuzu ini sudah perhitungan poin buat Olimpiade, dan kita sedikit ketinggalan dari yang kita. Jadi kita emang mau mengejar poin, jadi nggak terlalu jauh. Juga kita juga kalah start dari Hendrasan, dia mengikuti turnamen di New Zealand dan mereka juara. Jadi kita emang dari pertama emang udah kalah start, dan hasilnya juga mereka lebih konsisten. Jadi kita mengikuti Indonesia Master ini untuk mendekati poin Hendrasan dan Marcus Kevin sendiri. Jadi kalau masalah hitung-hitungan poin juga pasti ada sama pelatih, jadi harus mengikuti kejuaraan apa dan tertinggalnya di kejuaraan apa. Terima kasih. Ya baik, rekan-rekan media, saya ingin juga mengumumkan bahwa akan ada jurnalis writing competition. Detailnya ada di press release yang tadi dibagikan di depan. Saya mungkin tidak perlu membacakan lebih detail. Dan kita akhiri sesi tanya jawab pada siang hari ini. Dan kita akhiri juga press conference.